Jatim Park 2. Oke. Saya akan tunjukkan. Ini Jatim Park 1. Wah, ini teman-teman. Ini masuk sini ya, belok kiri ya. Ini Jatim Park 1. Ini Argo Wisata Songgoriti, bisa ke kiri, kalau ke Songgoriti kita belok kanan. Ini museum angkut termasuk ya. Ini museum angkut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Alna Channel, channel kesayangan teman-teman semua. Dan pada video kali ini kita sudah ada di Kota Wisata Batu, dan tepatnya di Jalan IR Soekarno, teman-teman. Nah, ini disebut Kota Wisata karena berbagai spot wisata ya, destinasi wisata ada di Kota Batu. Banyak teman-teman, ada Jatim Park 1, Jatim Park 2, terus BNS. Ada apa lagi, banyak teman-teman. Nah, ini saya coba infokan kondisi jalurnya ya saat 2023 ini, teman-teman. Oke, ini kita sudah masuk di Jalan Patimura, teman-teman ya. Jadi yang Jalan IR Soekarno itu yang mengarah ke Surabaya, kalau yang mengarah masuk ke Kota Batunya ini Jalan Patimura. Oke teman-teman, bagaimana kabar teman-teman semua? Saya doakan semua dalam kondisi sehat walafiat, tanpa kurang sedikit pun. Dan bila mana ada yang sakit, saya doakan segera lekas sembuh ya, disehatkan kembali dan diberikan nikmat kebugaran baik jasmani maupun rohani ya. Dan doa satu saya satu lagi untuk teman-teman semua, semoga apa yang teman-teman cita-citakan, teman-teman hajatkan, teman-teman panjatkan kepada Allah SWT itu semuanya diijabah, dikabulkan ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ini siang hari teman-teman, sekitar jam 11:30 ya ini. Nah, ini ada informasi ke kiri ke Jatim Park, ini bisa belok kiri, kalau ke kotanya ini bisa lurus teman-teman. Ya Allah. Nah, ini ada tambahan lagi, alun-alun. Hah? Masih lurus, BNS, Argo Wisata, Jatim Park, semuanya bisa belok kiri. Nah, ini saya akan ambil jalurnya ke belok kiri ya, karena yang di depan sana sudah dijadikan jalan satu arah lah, seperti itu ya. Jadi teman-teman harus ambil yang kiri ini, masuk ke jalan Dewi Sartika. Nah, info juga teman-teman, untuk yang nggak bosan-bosan ya, untuk saling mengingatkan aja untuk teman-teman yang melakukan perjalanan baik menggunakan mobil maupun sepeda motor, selalu ya patuhi rambu-rambu lalu lintas, gunakan aparel safety ratingnya, kalau menggunakan motor bisa menggunakan helmnya, jaket, sarung tangan, terus sepatu lah itu. Kalau untuk yang mobil bisa menggunakan sabuk pengaman. Nah, ini saya akan tunjukkan ya. Ini sebelah kanan itu ada terminal Batu, sebelah kanan terminal Batu. Yang di sampingnya ini kayak ada pasar ya, harusnya ya. Lagi ada pembangunan ya. Ini pasar sayur Kota Batu ya, sebelah kiri ini. Sebelah kiri ini teman-teman. Oke. Nah, ini apa ini? Kalau teman-teman mau ke Jatim Park 1 bisa belok kanan, museum angkot, balai kota bisa belok kanan. Kalau teman-teman mau ke Eco Green Card, Golden Tulip, Jatim Park 2 bisa yang ambil kiri ini. Nah, ini akan saya tunjukkan ya teman-teman. Iya, ini akses masuk untuk ke Jatim Park 2 teman-teman. Ya. Ini jalan Oro-Oro Ombo. Ini jalannya, jalan Oro-Oro Ombo. Nah, ini Hotel Grand Inn sebelah kiri. Tadi kalau teman-teman mungkin yang tempatnya jauh mau lebih menikmati ya, silakan cari hotel terdekat. Grand Inn menjadi salah satu alternatif yang bisa di
dipakai ya, apa namanya, untuk bisa disewa. Nah ini sebelah kanan ini adalah Eco Green Park, nah atau Jatim Park 2. Nah ini pintu masuknya teman-teman. Ini teman-teman masuk, ini ambil ini ya. Di sebelah kiri ini ada apa, Airi, dulu tuh Airi Hotel, sekarang mungkin Oyo Hotel ya. Nah ini, nah ini ya Jatim Park 2. Oke, saya akan tunjukkan lagi pintunya. Jadi sepanjang jalan ini dipenuhi informasi ya. Wah, ini ada berbagai diorama hewan. Nah, ini ya. Oh, ini sorry. Pintu masuk Jatim Park 2, sorry ya. Ini mau belok kanan. Ah, ini loh teman-teman. ada Skrid Zoo. Nah, yuk, Jatim Park 2 belok kiri, alun-alun kota sama Jatim Park, bisa ambil yang lurus. Lah, karena saya nggak ke Jatim Park, saya hanya infokan aja ya teman-teman. Nah ini masuknya itu dibuka jam 10:30 pagi teman-teman, sampai jam 5:30, sampai jam 5:30. Wah. Oke, saya akan lanjut berikan informasi karena nggak terlalu jauh sih teman ini. Nah ini ada BNS ya, BNS putar balik agak ke sana. Nah, ngelewatin tadi teman-teman. Sekali lagi, ini ada di Jalan Oro-Oro Embo. Oke, ini akan saya tunjukkan ke Jatim Park 1. Jadi nanti teman-teman bisa menjadikan video ini video ini jadi rekomendasinya mau ke Jatim Park 1 atau Jatim Park 2. Kalau Jatim Park 3 tadi ada di Jalan IR Soekarno ya teman-teman. Ada di Jalan IR Soekarno. Kalau Jatim Park 1 itu isinya lebih ke arah wahana ya, lebih banyak wahana. Kalau Jatim Park 2 itu wahananya wahana edukasi karena ada namanya Eco Green Park, yaitu pengenalan hewan-hewan, segala jenis hewan ada di sana dikenalkan. Ini cocok untuk keluarga atau bareng putra-putri kita ya. Kalau yang Jatim Park pertama itu lebih enak kalau sama pacar lah ya, sama pasangan ya, itu aja. Wah, tadi apa yang jatuh rek? Nah ini ya, ini teman-teman nanti ambil yang jalur sebelah kiri. Nah kalau Jatim Park 3 itu lebih ke arah apa ya, wahana nggak banyak sih, terus nggak terlalu ya, kalau wahana banyak cuma spot-spot foto kayak gitu aja teman-teman. Kalau recommended bareng keluarga bagus, jalurnya itu terarah ya, maksudnya enggak bingung, kita ngikutin rute aja sudah asik. Itu anak di Jatim Park 2, itu rekomendasi saya teman-teman. Nah ini ya, ini teman-teman. Nah ini ada Selekta, ada Kusuma Argo Wisata teman-teman. Emang di sini tuh banyak sekali ya destinasi wisata ya, bisa menjadi tujuan wisata kita lah sama bareng keluarga lah. Ini kalau teman-teman Jatim Park itu di depan sini sudah kelihatan ya. Dilihat di sebelah kanan itu sepanjang jalur itu banyak orang jualan, pedagang kaki lima teman-teman. Weh, warung-warung kayak gitu. Nah ini Jatim Park 1. Wah ini teman-teman, ini masuk sini ya, belok kiri ya, ini Jatim Park 1. Ini ada klub bunga, museum angkot. Wah, enggak bakalan kehabisan lah teman-teman. Tinggal nanti teman-teman searching aja yang dibutuhkan gimana, udah. Dan di sekitaran sini tuh banyak penginapan ya, atau di sebelah kanan jalur menuju ke Cangar juga tersedia, itu ke Gunung Arjuna ya sebelah kanan. Ah dan ini Argo Wisata Songgoriti, bisa ke kiri, kalau ke Songgoriti kita belok kanan. Ini museum angkut termasuk ya, ini museum angkut ya. Sorry, kita ambil yang ke kanan. Oke, kita masuk di jalan
mana ini? Terusan Sultan Agung nih kayaknya, ya. Ini kita mengarah ke kotanya, ke alun-alunnya. Oke. Demikian sih informasi yang bisa saya sharingkan ya. Dari Jalan Patimura tadi menuju ke Jatim Park 1, Jatim Park 2, ke Argo Wisata, ke Museum Angkut ya, bisa menggunakan rute yang saya berikan tadi, teman-teman. Oke, agar kami terus bersemangat men-sharingkan informasi, men-sharingkan video-video yang bermanfaat. Jangan lupa teman-teman bantu kami, dukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi dan video terbaru yang ada di Alunan Channel. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membalas kebaikan panjenengan dengan amal yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, demikian yang bisa saya informasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.